السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حاملة القرآن في الباب الرابع إلى قوله وينبغي أن يحب له ما يحبه لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا فقد ثبت في الصحيحين An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal... la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Wa ibn Abbas radhiyallahu anhu qala akramun nasi alayya jalisi alladhi yatakhattanas hatta yajlisa ilayya law istata'tu Allah ya ko ala wajhi la faaltu. Wafir riwayatin inna adzubaba la ya ko u alaihi fayudzini. Wayam bagi dan semestinya an yuhiba ia mencintai, yaitu alustad guru. Lahu untuk muridnya, mencintai untuk muridnya. Nafsihi. Apa yang ia cintai untuk dirinya, tentunya bukan dari segala sesuatu, akan tetapi minal khairi dari kebaikan-kebaikan sesama Muslim, sesama orang yang beriman diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya bahkan itu menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda La yu'minu ahadukum Hatta yuhibba li akhihi Ma yuhibbu li nafsih Wa riwayatin Minal khairi Tidak sempurna iman seseorang Sehingga ia mencintai untuk saudaranya seiman Seagama apa yang ia cintai untuk dirinya itu minimal. Minimal, apa yang ia cintai itu pula yang harus ia berikan kepada saudaranya yang seiman dan seagama, lebih tinggi dan lebih mulia ketika ia lebih mendahulukan lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri seperti sifatnya para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka meneladani dan mengikuti nabi Muhammad nabi Muhammad itu dan keluarganya selalu lebih mendahulukan mengutamakan orang lain daripada dirinya mereka masing-masing. Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendapatkan pemberian cukup besar, bukan kecil, bukan sedikit, tapi besar dan banyak. Saat itu Beliau sedang berpuasa dan belum ada makanan yang ia miliki untuk berbuka. Kalau kita puasa kan sudah siap ya. Pagi paling telat agak siang kita sudah siap. Apa yang kita santap di waktu berbuka? Bahkan ada perencanaan nanti beli es ini atau beli es itu, minum ini dan minum itu ada duit yang dia bisa gunakan untuk membeli. Tapi Sayyidina Aisyah saat itu nggak punya uang untuk beli makanan berbukanya. Mendapatkan pemberian yang sangat besar tidak sedikit pun ada di benak pikirannya nanti buka bisa menyantap makanan yang lezat, yang nikmat, minuman yang enak, nggak ada. Yang diingat ketika mendapatkan pemberian fukoro wal Yang diingat anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah. Sehingga pemberian itu tidak sempat disimpan atau ditaruh langsung dibagikan. Bagikan. Satu demi satu sampai habis. Ketika pembantunya, pelayannya, budaknya berkata, "Coba engkau sisakan satu dirham atau beberapa dirham untuk kita berbuka." Beliau menjawab, "Kenapa enggak? Tidak engkau ingatkan." lupa untuk dirinya lupa jadi yang diingat adalah orang lain kita belum dapat yang kita ingat diri kita belum dapat ini ada berita ada kabar akan mendapatkan sekian misalnya wah bayangkan dirinya sudah anak kalau dapat anak nanti pakai ini anak pakai itu bayangkan dirinya ini kalau kita mereka tidak bayangkan orang lain fukor masakin anak-anak yatim orang-orang yang membutuhkan itu yang dibayangkan oleh mereka sehingga ketika mereka dapat langsung seperti yang pernah diceritakan dalam kitab alimu auladakum mahabbata ali baitin nabi Sena Ali berpuasa dan keluarganya, ketika duduk, akan menyantap makanan hidangan yang dihidangkan untuk berbuka. Belum sempat dimakan, ada yang ngetuk pintu, dikasih sebagian, mau menyantap, ada yang ngetuk pintu lagi, dikasih sebagian lagi dari apa yang ada, mau mengetuk pintu. Mau duduk, mau makan, ada lagi yang mengutuk, pintu sampai tidak ada makanan yang tersisa. Semuanya diberikan tanpa memikirkan dirinya. Nggak mementingkan dirinya, mengutamakan orang lain. Kita bisa menahan lapar. Karena mungkin sudah makan, sedangkan mungkin orang yang meminta itu kemarin dan sekarang belum makan. Kan nggak mungkin kita tanya, kamu sudah makan nggak tadi? Nggak mungkin. Karena dia minta dikasih. Sahabat Nabi juga gitu. Ada sahabat Nabi yang berpuasa sehari nggak dapat makanan, dua hari nggak dapat makanan, sampai ketiga kalinya mungkin. Ketika mau makan berbuka, ada yang dia makan untuk berbuka, eh datang tamu. Sedangkan makanannya cukup untuk satu atau dua orang. Dia dan istrinya berpuasa, punya anak kecil. Ini kalau dimakan dia dan istrinya atau dikasihkan anak, nggak ada yang dimakan untuk tamu. Sehingga membuat rencana dia dengan istrinya. Nanti ketika makanan sudah siap, Gimana caranya lampu itu mati Dulu bukan lampu ya kita bahasakan lampu Dulu kan seperti oblik atau lele li dan semisalnya Lalu kita pura-pura mengunya Atau e, membunyikan piring kita agar si tamu merasa kita makan Untuk anak kita Bagaimana caranya ia tidur sebelum makanan itu siap? Jadi mendahulukan yang lain. Itu sifatnya para sahabat. Itu dalam keadaan masih hidup, masih sehat. Yang mau mati aja seperti itu. Tergeletak di medan perang. Ada yang mau ngasih air. Meninti sudah kehausan. Mau ngasih air, mau dituangkan, denger yang lain merinti. Membutuhkan. Katanya bukan aku yang lebih butuh, dia yang lebih butuh. Loh, dalam keadaan sakaratul atau nazak sudah seperti itu mereka. Makanya dipuji oleh Allah. Wa yu'thiruna ala walaukana bihim Lebih mementingkan, lebih mendahulukan yang lain daripada dirinya sekalipun mereka dalam keadaan butuh. Makanya kita ini perlu meningkatkan minimalnya dulu aja deh, walaupun itu berat buat kita bagaimana caranya kita melihat saudara kita yang seiman, seagama itu melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan jangan kita biarkan papa duduk dulurku duduk adikku, duduk masku, duduk mbakku misalnya, jangan selama dia adalah beragama Islam beriman kepada Allah maka kita kalau ingin iman kita kepada Allah sempurna Maka bagaimana kebaikan yang kita lakukan Itu juga dilakukan olehnya Ketaatan yang kita kerjakan Bagaimana caranya ketaatan itu juga dilakukan olehnya Kemaksiatan yang kita tinggalkan Yang kita jauhi Bagaimana kemaksiatan itu dihindari dan dijauhinya Ini standarnya Ini minimalnya Kalau kita sudah mendapatkan minimalnya Baru kita tingkatkan ke seperti yang dilakukan oleh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Lebih-lebih guru Lebih-lebih ustaz Kepada muridnya Harus mencintai untuk muridnya Seperti yang ia cintai untuk dirinya Dia mengerti Dia paham Dia melakukan kebaikan ini Melakukan kebaikan itu Bagaimana yang dia mengerti yang dia paham yang ia lakukan dari perbuatan ini perbuatan itu dilakukan pula oleh muridnya ketika muridnya malas ketika muridnya menjauh bagaimana caranya semang, di, semang, apa ditingkatkan semangatnya kemudian eh, didekatkan lupa diingatkan bukan kemudian dibiarkan dia punya istri punya anak cucu anakku sementing anakku tidak Sebagaimana dia kepada anaknya Begitu juga dia kepada muridnya Kemudian juga membenci Tidak menyenangi segala sesuatu kekurangan Yang dia tidak senang kepada dirinya secara mutlak Dia gak senang kekurangan itu ada pada dirinya Misalnya lupa, males, gak senang dia Seperti itu pula jangan sampai kita senang orang lain males atau orang lain lupa Hindarkan itu dari mereka juga itu hindarkan dari diri kita Jangan kita hindarkan dari orang lain malesnya Atau menjauhnya lalainya kemudian Kita menikmatinya Menikmati malesnya Menikmati lalainya atau menjauhnya Na'udzubillah min Karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya di dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu daripada kalian sehingga mencintai untuk saudaranya seiman seagama ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Wanibnya Abbas radhiyallahu anhu qala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, akramu alaiya 'alayya jalisi alladhi yatakhattun nas hatta yajlisa ilayya. Paling mulianya seseorang padaku yaitu jalisi teman dudukku. Alladhi yatakhattun nas hatta yajlisa ilayya, yang ia mendekatkan dirinya atau mendekat kepadaku sehingga duduk dekat sampingku dekatku artinya apa dia maju ke depan dari belakang maju ke depan di saat tempat itu kosong mendekat bahkan beliau mengatakan apa lalu adzubab kalau aku bisa Lalat tidak sampai hinggap di wajahnya akan aku lakukan. Jadi kalau bisa menghindarkan lalat menempel, menyentuh atau hinggap di wajahnya akan aku lakukan. Nah, eh, begitu apa eh, hebatnya di dalam mencintai yang lain seperti yang dijelaskan. Kita kan nggak seneng kalau ada lalat aja kita pasti kita kan, kan? lah beliau mengatakan Kal, kalau bisa aku hindarkan akan aku lakukan kalau bisa nggak ya, mungkin kita sendiri terkadang lalat hingga kita nggak tahu orang lain juga gitu datangnya kita nggak tahu masa kita merhatikan jaga seperti penjaga gawang misalnya ya kan enggak nah. tapi beliau memiliki kenangan kalau aku bisa akan aku lakukan Bahkan dalam riwayat inna dzubab layak ini. Kalau ada lalat yang hinggap di wajahnya itu menggangguku. Ya, dalam riwayat yang lain kalau ada lalat yang menghinggap di wajahnya itu adalah menggangguku. Gak seneng aku. Gak ya, mau kotoran ada pada saudaranya seperti dia gak mau untuk dirinya. Wa yang Allah ya ta'ala muta'alimin dan juga seorang guru itu hendaknya tidak merasa mulia atas murid-muridnya. Nah, jangan menganggap dirinya lebih mulia, lebih istimewa daripada murid-muridnya. Sombong kepada murid-muridnya misalnya. Bal yalinulahum, ma'ahum. Lembut kepada mereka dan bertawaduk bersama mereka. Faka fi fit li nas Datang pembahasan tawadhu ini ke apa tentang perorangan orang asya' katsira dia mendapatkan banyak hal. Ya, mendapatkan banyak hal yang cukup dikenal. Bagaimana orang yang tawadhu apa yang dia dapatkan dari Allah kemuliaan dan keis, keistimewaan. bimanzilati auladi bagaimana mereka yang bertawadu kepada orang atau anak yang kedudukan mereka itu seperti anaknya sendiri yaitu kepada murid-muridnya. Ma'amahum <tuh> Mereka bukan hanya seperti anak, tapi mereka juga menyibukkan dan menghabiskan waktunya dengan Al Quran. Ma'amalahum <tuh> min tarodudihim ilai. Kemudian mereka bukan hanya menyibukkan dirinya dengan Al Quran, tapi juga kumpul dengan orang-orang yang mulia, orang-orang istimewa yaitu guru ya, yang memiliki ilmu atau ulama. Jadi mereka menghabiskan waktunya untuk kebaikan dan dekat dengan orang-orang yang baik dan itu semuanya dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti memiliki kelebihan daripada anaknya. Ya, melebihi kelebihan makanya harus tawaduk kepada mereka tidak merasa mulia atas mereka karena mereka memiliki kemuliaan keistimewaan, yaitu menyibukkan waktunya dengan Al-Qur'an dan juga menemani atau dekat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasul SAW di dalam hadisnya, Linu liman tu alimun wa tata alamun aminu, lembutlah atau lemah lembutlah kepada orang yang kalian belajar dan kepada orang yang belajar dari kamu, ya, darinya, jadi murid lemah lembut kepada gurunya, guru lemah lembut kepada muridnya wan wa Ayub As-Sahtiani rahimahullah Dari Ayub As-Sahtiani rahimahullah yang bagi lil alim an yadh'a 'ala ra'si lillahi azza wa jal. Semestinya orang alim itu meletakkan debu atas kepalanya Itu dilakukan tawaduan karena merasa rendah hati karena Allah Subhanahu ta'ala artinya guru itu harus benar-benar tawaduk dan lemah lembut kepada murid. Sayang kepada muridnya, mencintai muridnya seperti yang mencintai untuk dirinya, ya. dan yang lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan iman kita dengan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa meniru dan meladani orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mulia Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi para sahabatnya, tabi'inya dan ulama as-salafus saleh. Amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam alamin